pengabdian Tentara Nasional Indonesia adalah bukti kesetiaan prajurit TNI untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai Panglima TNI, ucapan terima kasih dan penghargaan dari saya kepada seluruh prajurit dan keluarga besar TNI tak akan pernah sebanding dengan pengorbanan tulus jiwa dan raga yang telah diberikan. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, pengabdian tersebut semakin dibutuhkan. Kemanunggalan TNI dan rakyat, sinergi TNI dengan seluruh komponen bangsa, menjadi kunci perjuangan dan kekuatan utama NKRI. Mari perkokoh persatuan dan kesatuan bangsa untuk Indonesia maju, sinergi untuk negeri. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia. Demi Allah, saya bersumpah akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan menjunjung tinggi sumpah prajurit. TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan memiliki tugas pokok yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Terima kasih atas prestasi dan pengabdian kalian sebagai prajurit TNI dalam menjaga NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pertahankan terus semangat, pegang teguh sumpah dan janji kita untuk mempersembahkan pengabdian yang terbaik demi bangsa dan negara yang tercinta ini.